bersaing dengan produk yang lainnya. Kalau kentang ya sekayanya udah banyak. Udah banyak ya. Tapi kan dalam arti kita kan punya produk lokal gitu kan. Nah, selain kentang juga ada kentang mangga. Mangga ya sama upaya kayaknya masih asing ya. Ya, karena di sana juga ada Pak, ada pare Pak di sana juga. Udah dibuat Pak pare, dari pare. Punggol pisang juga ada Pak, sudah jalan bagian. Cuma dikemas dengan sebagus mungkin gitu. Jadi nanti ada nilai jualnya gitu kan. Jadi oh, dia dari sana ya. Masuknya ke sini? Enggak. Ini penggorengnya di sini, Pak. Oh, ini hanya sirkulasi air saja. Sirkulasi air saja. Penggorengnya di sini, minyaknya di sini. Buahnya masuk ke sini, nanti setelah kering diangkat, kemas dan tersebaran. Nanti kemasannya dibuat dari kanan. Kemudian nanti dia selain manualnya ngupasnya manual. Gua udah pikir ngupasnya pakai sini untuk nempengan ya. Tadinya sudah si dokter dan Pak Guru bahwa untuk mesin potongnya ini kira-kira disediakan lah supaya hasilnya bagus gitu kan. Kan ada kan yang manual tapi kan yang ada yang pakai ya, yang ada yang pakai langsung ya bagusin kan gitu. Ya terjadi proses awal lah Pak. Iya, namanya juga untuk mengembangkan. Nah, nanti kan proses kedepannya ya semoga produk kita ini dari desa Lobener bisa mencapai target dan bisa artinya lebih manfaat lagi untuk masyarakat kita. Artinya produk lokal kan? Ada buka usaha model baru lagi lah. Ya, ya. Tujuannya seperti itu. Makanya bisa memanfaatkan promosi gue nanti ya. Hari ini kan. Jadi biar untuk kedepannya kalau tuh ada dari arahan dari tingkat kecamatan dan kabupaten, apalagi dari sekarang dari Babinsa, Bapak bisa hadir waktunya nanti untuk bisa mengetahui lagi, disampaikan ke Badan Rame. Nanti rencana hari antara hari Kamis atau Jumat Pak. Nanti di Balai Desa di sana produknya kita bawa ke sana, sudah dikemas, kita undang dari Bang Ayu. Nah, dari Bang Ayu akan memberitahu membuat kemasannya itu lah. Kemasannya menarik seperti apa, kemudian izinnya seperti apa, kadin dinas kesehatannya seperti itu, kemudian juga untuk pemasarannya juga dia siap nampung sih, dia siap nampung dari produk-produk lokal Indramayu, karena dia sudah banyak yang dia tampung dan berbagai desa yang ada di yang bungkus pisang itu dari Desa Ari ada bungkus pisang. Hadir ya dari departemen makanan itu nanti. Ya. Itu. Nanti yang dia nyebatin dulu. Nah, nanti setelah itu prosesnya dia akan mendampingi dari produk lokal ini. Seperti itu. Sudah di komunikasikan kemarin sudah siap antara hari Kamis dan Jumat karena sekarang orangnya masih di Hong Kong karena dia sudah muter keliling-keliling Nusantara dan luar Pak. Sudah lumayan jauh. Tapi udah pernah dicoba? Sudah. Nah, ini untuk ini lagi dipanasin nih Pak. Berarti pakai yang open ya? Jadi itu apa? Pakai alat listrik juga pakai dan pakai kompor gas. Kalau ini kan kasarnya itu membuka lapangan kerja. Untuk ibu-ibu lah gitu kan. Jadi kerjanya orang rupiah ya, tapi ngerupiah hasilnya kan. Ya semoga untuk kedepannya bisa mudah-mudahan jalan sukses Pak. Nanti ya kalau masalah Kamis apa Jumat setelah itu insyaallah nanti kalau enggak ada yang dinas khusus apa saya insyaallah hadir karena mengetahui monitor langkah ya. Ini sih Pak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Lobener Pak karena di sini kan sumber mangga ada kemangga mangga berlimpah ya. Macam mangga ini mangga mateng terus ya nih iya gitu berarti kan bisa baru lah ini iya. Dan tahun kemarin juga sebenarnya sudah pelaksanaan pembuatan jus di balik sebelum pemerintahnya sekarang kemarin juga ada pemberdayaan kalau jus mangga punggol pisang itu dulu wis udah masuk tiang itu di TV juga ya ada punggol pisang yang yang dibuat keripik itu iya. Tapi kalau mangga pepaya ke baru. Nah, baru ini Pak. Ya makanya biar lebih kagum lagi kan. Muncul lagi lah ini. Jadi yang sudah baru. Sekarang itu yang sudah jalan tuh dari Mbak Wina itu Bongsang, Kulpi itu kulit pisang.
kulit pisangnya, kulit buahnya tuh, dibuin keripik. Kemudian lembek, pare bisa. Pare, Pak. Keripik pare. Ada yang pare, ada yang pare petik, Kang. Pare. Ya, ya ada. Laku kan di pasarnya laku gitu. Banyak yang minta juga bisa. Ya kan? Gitu. Dan kemasannya sudah ada kita juga. Kemarin sudah kirim ke tubuh. Kemasan-kemasan itu menarik, Pak, untuk di ya nilai jualnya lah gitu, bisa bersaing dengan produk luar lah gitu. Ya, kemasan itu kan nanti pasti akan harus ada gambarnya, ada ini betul, menarik betul. Apa konsumen lah. Iya. Ini, Pak, sampulnya dibuat nih bongsan. Kemasannya kan menarik nih, Pak. Nilai jualnya juga lumayan bertambah kan. Ini siwang nih, siwang udah jalan. Ini sagon, kalau sagon itu kan makanan orang dulu ya. Ya, zaman lawas. Lawas. Nah, ini petis cumi. Ini yang sudah jalan. Nah, kerupuk brokoli ada juga. Ini limur. Jamur. Ya. Kan kemasannya menarik, Pak. Nah, kayak gini. Keripik pare ini, Pak. Ada ini. Ini kulpi, keripik kulpi. Kulit pisang. Alis. Kemudian ini manis mangga, kering. Manisan kan beda lagi, Pak, ya, beda dengan keripik. Manisan ini keripik khusus. Nah, ini juga ada pembuatan khusus, Pak. Jelasin nih, Pak. Coba ya, aku ya. Nanti kita ajak produknya masuk ke kita untuk pembuatan kemasannya. Menarik mungkin. Ya, kerja samanya. Ya, kerja sama. Makanya kemarin nanti kita kumpul di Balai Desa itu. Oh, oke lagi ya. Undang narasumbernya itu. Supaya untuk menjemati dalam hal pembuatan kemasan. Kemudian izin usahanya. Kemudian pemasarannya juga. Karena yang dia jual ini, Mbak Wina ini sudah online, coba. Sudah banyak peminatnya. Ini rencana bukaan begini di mana ini, Pak? Ya, maksudnya untuk sementara di sini. Kalau ya, kalau udah berjalan udah nanti bisa berkembang, baru ya kembangkan. Ibaratnya buka kayak tempat gudang lah, ya, tempat-tempat usahanya gitu, kayak pabriknya gitu loh. Kalau sudah perkembangannya agak besar, karena butuh waktu dan proses sih. Oh iya, Pak. Perencanaan waktu itu udah pasti perencanaan awal bagaimana. Nanti setelah perencanaan, pelaksanaan, nah, pengakhiran kok udah pasti. Makanya butuh waktu dan proses. Waktu. Sekarang itu kan yang dijadikan tujuan itu kan pertama kemasan, Pak. Sebenarnya mungkin ya. Kemudian rasa produk ini kan gurih manis, ya, diminati warga lah, masyarakat ini. Kemudian nilai jualnya kan. Kalau nilai jualnya sedikit murah kan banyak peminat kan seperti itu. Sedikit untung tapi nah jalan terus ya, gitu. Nah, iya. Jangan keuntungan besar hanya macet, Pak, nanti macet di ini ya, lihat di umum kemampuan lah, kemampuan ya. Jadi lihat prospek pasarnya dulu ya. Siap. Itu malah disisirin, Pak, manual, Pak. Kalau kayak aneh kan, Pak, kayak model serk kayak model nganu apa portal kan ya, kan ada. Rada cepet gue, Pak, ngepas ya. Kalau gini kan rada manual lama waktu ya. Iya, makanya ini kan namanya juga awalan. Awalan. Buka lagi. Ada lagi yang putaran gini? Ada yang itu. Iya, ada. Tiga kali isinya tiga. Iya, macam-macam sih, Kang. Jadi mau enggak untuk membuka mengembangkan lagi kan jadi perlu proses waktu. Makanya untuk tahapan ini proses dulu, Pak. Awal dulu, awal. Pemulaan dulu lah. Nanti ke sana kita kembangkan, tambah untuk alatnya lebih cepat, lebih iya, maju, lebih modern, lebih cepat lah gitu, nggak makan waktu gitu. Terus hasilnya kan bagus, Pak, kalau pakai kayak apa, ukurannya sama ukurannya. Dalam ada yang itu tiga dua satu. Lawan tuh tuh. Kan masih alot kan. Iya, alot masih. Ya itu koneko ngisi kates. Kates kan ngisi. Sedikit dong. Coba ya. Terus sekatrinya di pesugo. Wes. Ya, kalau aku orang nek masih aku. Wes. Rampang. Speaker gambar banget.
Oke, jadi enggak.
Maksudnya aku yang kaya kan bayang iki. Iya, ndendang. Ndendang. Bayar. Yes, ganti dingin, Bu. Ganti. Ini pada mana nih? Kapan mana? Kong alias kulit. Bagus, goreng keripik mangga. Ya, sedang menggoreng keripik mangga. Ibu sud, ibu ini sud. Ini pembikinan stik pepaya. Maksudnya kita sebelah mene anugerah kan masih mana? Stik pepaya. Hari kita misalnya. Enggak. Proses menggoreng stik mangga. Nih, bikin stik mangga. Proses menggoreng stik mangga. Nih, kecut, manis, pilih pepaya. Rasanya juga sama, sedap, manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Al-Minawahi Nawalihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Pertama-tama kita akan menyatakan syukur kehadiran kami yang telah menghormati dan semoga selamatkan kesejahteraan terjelak kepada juga diri kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan kepadanya persahabatan yang berkata sahabat dengan kami yang berlaku. Baiklah, saya berwacana akan melakukan selacara yang terhormat Bapak Guru Desa Lebenan, yang terhormat pendamping desa, yang terhormat nasional dan kabupaten, yang terhormat ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhadir di sini. Alhamdulillah berbalik pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara musyawarah pelatihan pembuatan keripik buah. Mudah-mudahan musyawarah ini mendapat berkah. Amin. Baiklah, saya akan melakukan acara. Satu adalah sambutan dari Bapak Guru, kedua sambutan dari sarjana pendamping, ketiga sambutan dari narasumber dan sekaligus pelatihan, keempat penutup. Acara yang satu adalah pembukaan. Mari kita buka musyawarah ini dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama adalah acara yang kedua adalah kesempatan dari Bapak Guru. Waktu tetap kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sing jawab salam. Semoga dupai keberkahan karo Gusti Allah Taala. Diberikna kesehatan jasmani maupun rohani. Dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Pertama-tama kula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan segala nikmat kepada kita semua pada hari ini, hari Jumat, yaitu diadakan
pelatihan pembuatan keripik buah. Dan ada penjualannya, yaitu dari tingkat kabupaten dan selalu didampingi oleh pendamping desa yang dari tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah sekarang dihadiri oleh ibu-ibu yang sudah hadir untuk mensukseskan tentang keripik buah. Salawat, salam-salam kami berikan kepada baginda kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua pada akhir kiamat nanti bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yaitu dari tingkat kabupaten yang akan mengarahkan tentang, mungkin menerangkan tentang perbuatan keripik buah. Biar lebih jelas lagi hasilnya dan bisa untuk dipasarkan di desa kami, termasuk di tingkat kecamatan dan kabupaten. Nanti mungkin akan dikasih penjelasan yang lebih jelas lagi untuk ibu-ibu yang sudah hadir pada hari Jumat. Yang kami hormati pendamping dari tingkat kecamatan, Mas Ano, Ibu Yuyun, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berkenan hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Biar untuk pelatihan ini bisa untuk mengembangkan usaha di desa Robener dan bisa dipasarkan di medan pasar. Dari kami, sambutan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, ibu-ibu khususnya desa Lobener, ini semua perwakilannya Bu ya, dari desa itu perwakilan RT-RT ya Bu ya, perwakilan seluruh RT di desa Lobener. Jadi harapan kami sebagai pendamping desa bahwasanya ada manfaat dari dana desa untuk masyarakat desa Lobener, khususnya dalam hal ini untuk pembuatan keripik buah. Nah, kenapa sasaran kami adalah pada ibu-ibu, kemudian di seluruh desa Lobener? Harapan kami ini meningkatkan ya, satu, pendapatan dari ibu-ibu, kemudian dua, meningkatkan taraf hidup ibu-ibu juga. Nah, di sini memang saya khususkan narasumbernya ini impor Bu sebenarnya. Biasanya ngobrolnya Pak Uu berbicara di internasional, karena beliau sendiri baru datang jadi pembicara di Hong Kong, dan kebetulan sekali saya beliau bisa hadir karena besar kemungkinan habis ini beliau tidak berada di Indramayu. Jadi amelnya boleh Ibu mungkin ini. Jadi khusus untuk hari ini ada dua narasumber yang nanti akan berbicara bagaimana tentang membuat keripik ya, entah itu dari keripik buah dan keripik yang lainnya, serta bagaimana kemasan dan pemasaran. Nah, nanti juga harapan kami ada kelompok-kelompok yang ada di sini, kalau nanti produknya memang sudah benar-benar jadi, karena kemarin kita juga Mbak Wina membuat keripik dan kita uji coba. Mungkin keripiknya mungkin tidak hanya sekali ya Mbak ya, kayak Mbak Wina sendiri udah puluhan kali kayaknya udah uji coba, udah bertahun-tahun bahkan. Jadi kalau kita kemarin menggoreng keripik yang
kita ladani lagi, kita uji coba lagi. Jadi kami berharap bahwasanya dengan adanya dana desa yang kemudian dan juga atas sepengetahuan Pak Guru dan juga atas izin dari Pak Guru juga, bahwasanya kita mengadakan pelatihan ini khususnya untuk ibu-ibu yang mana nanti kalau memang produknya sudah jadi, sudah ada, dan kita akan sampai tahap perizinan ya Pak Guru ya. Kita sampai tahap perizinan, mungkin juga Pak Guru akan ngasih infonya perizinan itu kalau memang ada budgetnya berapa ya Pak ya. Biar kita juga enak untuk acar-acarnya itu Pak. Sampai tahap perizinan, sampai kemasan, dan kami berharap juga sampai pemasaran. Nah, untuk pemasaran sendiri kami berharap ibu-ibu yang ada di sini ini, ibu-ibu yang juga mau jual produk unggulan dari Desa Lorena. Ya Bu ya, jangan cuma pas sukses, lah jadi kukun menjadi skena. Jadi kita juga berharapannya sukses berjamaah. Ya Bu ya, jadi suksesnya itu bareng-bareng. Jangan cuma sendirian yang punya alat saja, yang bisa mengoperasikan alat saja, tapi kita juga kebagian suksesnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan selaku pendamping desa. Harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini dari anggaran dana desa ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Desa Lorener. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya Assalamualaikum ini ya. Nanti bicara bagaimana bikin klipik buah suami saya ya, karena beliau juga pendamping provinsi UKM. Dan pasti tentang beliau, beliau juga pendamping terbaik tingkat Jawa Barat. Kemarin dapat penghargaan dan disebut Jawa Barat sebagai pendamping UKM terbaik di Jawa Barat. Nah, karena memang terkait klipik buah beliau ahlinya membuat kritik buah di rumah ya. Jadi nanti kekurangan kemudiannya silakan tanya ke Abi Retno. Karena hari ini adalah hari di mana berapa tahun yang lalu saya juga mengalami. Ya Pak ya, kesem, orang dati, ya kan. Sampai saya bu, udah mulai yang besar, ya kan kan. Orang dati, ya di stok akhir mungkin ada dari dobel, ya. Kayak dobel senaminya, ya kan. Jadi sama, saya juga pernah merasakan apa yang ada. Tapi kuahnya ialah sekarang produk kami dikenal dimana-mana. Dengan catatan, itu harus terus berjuang agar apa yang diinginkan itu dapat tercapai. Karena tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Seperti itu. Nah, sebenarnya memang saya sudah di-request oleh Mbak Enis. Akhir ini adalah ada acara acara di Kepulian. Tapi kalau pembagi dinamis, saya sempatkan kesini. Mereka misalnya pagi, saya bilang, saya udah janji dengan teman-teman untuk bisa datang ke sini. Makanya saya ganti acaranya pada libur, acara minggu ya. Dan kebetulan juga memang dari Hong Kong. Nah, terkait kemasan, kenapa sih kemasan itu harus bagus? Tadi saya sampaikan bahwa kemasan itu bisa membuat produk kita mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, ya. Si mau yang garong itu bahwa kemasan yang bagus bisa dimangin, ya Bu ya. Makanya kita di sini belajar bahwa produk itu nggak harus enak, nggak hanya enak, tapi kita juga harus kreativitasnya ada, ya Bu ya. Saya kalau ke beberapa negara kemarin sebelum saya ke Hong Kong, saya isi acara di Korea, saya isi acara di Singapura, itu selalu saya belanja ya Bu ya, beberapa center oleh-oleh, supermarket, saya lihat produk-produk padahal menurut itu rasanya biasa aja. Kalau saya bandingkan enak mana produk Indonesia dengan luar negeri, enak produk Indonesia. Cuma kita kalah di branding sama kemasan, ya kan? Karena kemasan kita maaf, bikin dodol pakai mika bisa reklas, ya kan? Terus udah gitu pakai lilin, ya kan? Gak boleh itu. Bahkan waktu mau jauh banget sih bahkan dimarahin ibu diganti kemasan nih aja nggak apa-apa sekarang ya pengen beli harus laris ya bahkan itu kan harus semua harga tuh pengusaha jangan sebutin
kenapa suka bule kan saya kan di lokasi bukan beli dia apa sih dia bukan dia masih laris ya sekarang pakai bikin seragamnya kan ada tingginya kalau untuk rakun aja dia rakunnya yang bersih kenapa dia untuk main dua sebenarnya bisa aja sih goreng pakai apa menggorengnya ya tapi kan dia bersih biar sehat akhirnya pakai bersih ya seperti itu. Nah makanya hari ini kita belajar membuka pikiran kita bagaimana kita mulai membuat produk dengan apa dengan secara sehat ya kan karena kalau misalnya nanti kita mau melanjutkan ke tahap berikutnya untuk legalitas itu khusus ya Bu ya saya manisan di manisan enggak nggak bisa dijemur di Jepang dan di pasaran dan sebagainya itu nggak bisa nah, makanya kalau mau yang berproses lebih besar lagi usahanya yuk ikutin apa kata pendampingnya atau kata kakumu ambil ikut kelas naik kelas ya Bu ya karena dampingan saya aja itu sampai hari ini yang dulu mereka penghasilannya hanya mengandalkan suami sekarang paling kecil mereka itu 10 juta per bulan bahkan suaminya resign ada Bu Jaswati, ada Bu Sofia ada saya kok kayak gue ke kelasmen dan sebagainya sepele kan tapi karena bentuk kemasannya bagus yang menarik rasanya enak. Kalau penasaran gak bayar? Penasaran. Kalau penasaran? Karena bungkus. Karena pak kita manusia nih. Ketika ada tamu ke rumah, gawai mobil, baju lengkap, sepatu pantofel. Kira-kira kita ngerjain ini bahan kita nggak bukti lah mereka. Ngerjain deh. Iya, bapak kita punya punten lambinnya biasa memang. Tapi aku jelas ya. Eh bapak sempati kelasnya pejabat mah. Iya kan? Ya. Karena belum pati, coba kasih tahu aja. Yusirin, iya. Karena lihat baju, mulanya sekitar kayak ketipu, ya kan? Nah, aku lihat usyuki, bajunya bagus, yang itu mobil rental, iya kan? Iya, woi ganteng ya, pak ya? Ketipu, udah sih. Nah, makanya. Hari ini saya diminta oleh Pak Tunggu oleh Mbak Eni. Kalau saya panggilnya bukan Mbak Eni, Mbak Eni ya. Karena Mbak Eni itu kan ketua KPI Suramayu yang punya kerjaan sama saya. Ini kalau di kelas pakai kelas kecil, kelas 0,5, nggak ada pun tidak ilmu. Tapi ketika dibungkus tuh, kalau mari mari harga, kira kira tidak bisa, atau bisa lima bulan. 15 ini tergantung di balance ini tapi bangkok beli tapi gajinya produksi bahwa ini kan Taiwan sama Hong Kong disebutin bahkan kemarin dia ingin masuk 3 besar untuk mengangkut Jawa Barat karena apa? Karena kreatif untuk membuat kemasan yang lebih baik terus ramah lingkungan kenapa ramah lingkungan? Kakaknya kipas tapi bisa disongkek gunting, karena anak kemasnya kudu mulai digunting, kita dicokot kayak awal pisang ya dan memang juga masih tersiksa, ya kan? Tapi bisa karena dalamnya kertas nah itu yang disebut ramah lingkungan karena ambil rumah yang sudah ramah nah maksudnya kewajibannya kok pengennya dibayuin ya, seperti itu ya Bu ya terus kemudian ada pembeda Bu ketika kita memajang produk ibu si kemasan itu bagus terus di sebelahnya untuk kekong kemasannya berbeda pasti kok sebenarnya kemasannya sebagus ini benar gitu ya. Karena kata Pak saya isi di Sentral Leolet di Ayu Majang di Interbol, di Bramayu, Kuningan, Majalengka itu alhamdulillah tiap bulan itu terus meningkat dan terus habis padahal tapi kalau kita pakai stiker sehingga apa orang berpikir itu sehat dan alhamdulillah itu habis kita juga punya yang namanya
buat ikan asin. Ikan asin itu kayak suka gesek. Kita lagi belajar suka gesek itu. Percaya nggak, ikan asin kami yang lolos ke Uni Eropa ya, di Amerika, itu ikan asin buatan kamu. Ikan asin jambal roti, goreng, diukurin, dikorosin, terus dimasukkan babi. Alhamdulillah, karena apa mereka gak usah tanya apa enggak dari kemasannya sama labelnya halal atau biasa orang udah yakin makin sehat ya Bu ya. Nah, jadi setelah ini yang kita harapkan ialah terus berjuang bagaimana produk kita bisa berhasil dan rasanya enak. Jangan patah semangat ya Bu ya. Jadi sudah dibatas semangat jadi itu usahanya begitu ya. Tapi gak apa-apa, saya tetap banyak-banyak gagalnya timbangan hasilnya. Tapi kalau sekarang orang dia rehat, bisa keliling dunia gratis ya, hidupnya di hotel bintang 5 bulannya baru enak kan? Ya tetap ya segini enak. Tapi kalau beras tahun yang lalu saya enaknya karena caranya enggak. Nah, jadi hari ini adalah hari dimana saya juga pernah ngelamin bikin lebih kuat tapi gak jadi-jadi ya Bu ya. Tapi kalau kita cinta sama produk kita atau tubuh kita sama perusahaan kita, apapun kejalanan pada karangnya mau rumah tangga Bu ya, sampean bajunya rumah tangga itu baik ya, justru baik ya kan. Tapi kan namanya kita orang yang sampean akhirnya apa ya, ini dimasakakan ya Bin, kami ini dibasuakan karena udah bener nih ya laki-laki makasih orang kamu bener tukang anda biasa tapi kan begitu ya. Ya, seperti itu ya Bu ya. Itu kalau kita mau sukses. Tadi sebagai tambah produk Anda, sebagai pintu produk Anda, Ibu kritik tiket bakal dikemas menggokin seminggu lepas. Tapi kalau dikemas yang pakai ini bisa 3 bulan. Ya, rasanya masih kriuk-kriuk. Coba buktikan nanti kritik-kritik kemas-kemasan seperti ini sama kemas-kemasan seperti ini. Karena apa? Aluminium ini melindungi produk biar produknya itu tahan lama dan terhindar dari bakteri. Karena apa? Kalau kemasannya begini terus cuacanya panas kena matahari terkontaminasi ya Bu ya. Airnya cepat nanti mukum ya kan apa mani produknya lebih baik karena mesin pintar menghilang penyakit. Karena pak minyak panas yang matahari panas terus berkeringat ya kan, kita bebas panas berkeringat apa ya. Nah, sama aja ini juga, makanya kenapa harus pakai kemasan yang ramah lingkungan yang punya standar SNI lagi biar produknya bisa tahan lama. Jangan sampai itu bikin produk nanti apa? Seminggu gak laku-laku, gak tahu pas orang beli mentok orang kapok. Ya Bu ya? Kira-kira paham sampai disini Bu? Masih semangat? Iya. Bahan kita tinggalin gagal meninggal. Semangat kita dikit. Nah, lanjut ya. Kalau yang bagus bisa lihat dari sini. Nah, sebagai brand image, jadi produk kita, packaging kita, sebagai image kita, ini produk Desa Kongsi Jaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Pindrang Bali. Karena 2 tahun ini desa itu saya dampingi, ya. Dan saya juga ada desa di luar Kabupaten Bali, Sumedang, Kabupaten Sumedang. Itu pun saya meminta bantuan ke saya. Mereka punya produk banyak, tetapi bingung mengelompokkan apa produk ini kemas kemana supaya itu minum. Makanya kita tahu kita dari karena hari Sabtu kita ke sana nongkrong mesin karena kami juga kerjasama dengan perusahaan pembuat mesin ya aman ya. Ini Kongsi Jaya produknya beras instan. Jadi bapak yang mau nasi ya ini nasi jadi itu orang bisa kita mencuri kue perhatian sana, menjauh sana, karena kita pengen menjauh. Enak
Ayo kita
ganda pinjamnya. Akhirnya apa? Kami berdua riset, saya guru punya bahasa asing. Nah, riset terus memulai usaha. Dan alhamdulillah, kita tiga ekornya mengerti kan dengan gaji laki. Tadi motor beda bu, harus pakai ibu tiket. Karena bahwa yang kurang begitu sudah berunsur anak, kan berpengaruh dan sebagainya. Nanti Pak Om dagangan, tapi dia baru kerja. Om dagangan boleh disebut 500 perak ya. Nah, kita tahu ada sih. Tapi Pak Om kan belum disini, kan penyanyi beda. Tapi anak yang juga mungkin kenal orang akan ketemu. Ya udah ketemu lah kan gitu. Iya kan? Mulanya, yuk. Dan sekarang kita berpikir untuk berbeda. Oh, usaha. Masih semangat? Masih. Soalnya aku ini pertama yang bayi ini masih semangat beli. Ya. Jadi depan karena Mbak Enis Mas Mano juga adalah teman saya, nanti saya ke depan harus berkoordinasi ya karena saya masih ini tesnya untuk tes pasarnya setahun baru kita bikin ngambil setahun di masih buat setahunnya nasib dia semua orang tahu itu rasanya enak apa enggak, tapi kalau orang lain bisa bicara enak baru jualan ya Bu ya. Ibu jangan sekali-kali kasih kumpulan kumpulan itu kopi biar rasanya misalnya krimi kentang dibangan yang alot ya kan, terus makan bocah gak enak takut bener deh makan bocah kan ini cokot dan sudah ya, itu ya yang harus paham bahwa kita kalau punya produksi dan produk jangan dijual dulu ya, gak apa-apa dijual aja itu kan. Nah, kalau punya produk baru, kalian kan orang butuh dijual di YouTube. Ya Bu ya, ada yang ingin jual bikin. Ya, lalu ya di Bu, kita kan modalnya untuk duit. Ya, gak masalah, itu jual, itu buat Ibu sendiri. Misalnya itu sekelompok yang ada Mbak? 20. Misalnya sekelompok yang 20. Gawe kita ketang, dagingnya 40. Itu kemana ini ya? Gawe dewek, bungkus dewek, butuh dewek. Nah, maksudnya apa? Hampir ibu itu melaksanakan. Wajib kan ada kurang-kurangnya gitu ya. Pasti kan dari 20 orang ini banyak masukan kan? Bener gak? Pasti dia kan itu di patungan, main patungan aja nyaruh ibu buku ya. Nah, karena saya selalu ngajarin kelompok itu jangan minta ke desa. Bahkan desa supaya pelatihan, desa supaya mesin. Masa? Manggup, apa, program itu dicoba menjadi teman di desa. Kelas satu W, ya kan? Nah, kalau misalnya besok dikit lagi, itu patungan. Kan harga listrik kan bisa Rp. 1.000. Terus tukunya lor, berarti Rp. 4.000 mau 50. Tuh kentang kuat kan? Sekilo kali bila sejuta nanti. Jadi gini, gak apa-apa nih. Mau aja keasinan dikurangi gulai apa? Garamnya, bener nih. Oh jadi mau nggak goreng, warnanya terlalu kuning, jadinya agak lepas. Jadi urung coklat-coklatan. Dijajar mana nih? Terus dibagi mana nih? Pertanggung itu kemarin ke siapa? Ya, ada tinggal dikit ya dulu rasanya enak. Ada sampai ibuku diwas pegel, ya. Orang tuh dulu gak ingin kentang di kue beli koyoki, mana beli? Ya, rata-rata gak mau ngomong gue bakal koyoki sekarang bu. Ya, ada tadi kan koyoki emang beda, gak produknya. Ya kan bu, mulanya hari ini saya sudah menganggap itu udah bagus ya, produknya banyak. Tinggal tadi kualitas rasanya aja diolah. Kayak keripik pepaya, mau sih enak manis ya, tapi masih ngekeok. Iya, kita mau latir ya, pada mau makan itu nyara cepet ya, wah yang manis pepaya di Jawa. Iya, tapi apa-apa ya namanya dicoba, bener nih. Selama kita masih semangat terus lakuin, karena saya juga sama. Saya dulu dengan suami sama aja. Lama banget proses gimana caranya ya produk kami itu bisa diterima oleh masyarakat. Seulang rongsok ya, kayak semuanya makin ya di panganan kain-kain bed. Tapi kita belajar terus. Akhirnya sampai sekarang, orang kan biasa saya sekarang produknya dari super market. Malah kami punya warung online sendiri ya kan. Bisa kemana-mana produknya, bisa dibicara di mana. Itu kan proses perjuangan. Mulanya bakal kayak sukses aja nyerah ya Bu ya. Karena apa? Kebahagiaan Prades, bayangin Prades itu cuma satu. Ketika
dan keluarganya itu bisa sukses dan sejahtera. Betul enggak? Tepuk tangan dong buat Bukan sama Kadir ya. Jadi itu ya ibu-ibu yang bisa saya sampaikan untuk memotivasi. Nanti Abi akan ngasih materi terkait bagaimana mengemas produk-produk ibu, terus bagaimana teknis pembuatan keripik buah. Karena hari Jumat kita usahakan jam 11 selesai. Apalagi harus keluar Jumat ibu ya. Kita nanti lebih ke teknisnya nanti sambil jalan. Yang penting produk sudah jadi, tinggal bagaimana kualitas pasar. Dan coba selama beberapa hari ke depan kita jangan menyerah, kita terus praktek bagaimana caranya produk kita bisa unggul dan